Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu punya daging di rumah, jangan cuma direndang. Coba deh kita masak menu lain tanpa santan, tanpa minyak, dan juga pastinya hemat bumbu. Nah, di sini saya gunakan daging sapi, tapi ini bukan yang bagian paha atau bagian yang berisi ya. Jadi ini tuh campuran, yang putih-putihnya ini kayak ada bagian lemaknya gitu, tapi nggak banyak. Nah, ini kita akan potong dulu, ukurannya terserah teman-teman. Kalau senang yang besar boleh dipotong ukuran besar, tapi di sini saya potong sekitar seruas ibu jari ya kita memotongnya, agar nanti dia lebih cepat matang dan hasil dagingnya tuh benar-benar empuk. Oke, ini udah selesai kita memotongnya. Nah, jadi dapatnya lumayan banyak setelah dipotong kecil-kecil seperti ini. Kemudian kita akan salin daging ini ke dalam wadah yang cukup besar. Oh iya, satu lagi, pastikan ketika teman-teman membuat potongan daging itu nggak boleh tebal ya kalau kita memasak menu ini, jadi dia agak tipis. Selanjutnya di sini saya menambahkan satu bungkus kaldu sapi, saya gunakan masako. Kalau teman-teman biasanya nggak pakai masako, boleh pakai yang lain, yang penting penyedap rasa. Kemudian di sini saya juga menambahkan kecap manis kurang lebih sebanyak 3 sendok makan. Saya menggunakan yang merek Cap Bango ya, jadi rasanya tuh kalau menurut saya lebih enak. Tapi kalau misalnya mau menggunakan merek kecap yang lainnya juga nggak masalah. Nah, ini adalah proses marinasi ya teman-teman. Nah, ini tangan udah saya cuci bersih, kemudian langsung aja kita remas-remas dagingnya. Pastikan setiap potongan daging sapi itu terkena dengan kecap dan juga kaldu sapi yang udah kita taburin. Nah, ini aromanya udah harum ya, aroma kecapnya tuh menyatu dengan aroma daging sapi, jadi ini udah harum banget ya. Masako juga tadi aromanya harum. Oke, ini kita diamkan dulu, kita biarkan beberapa menit. Selanjutnya saya ambil satu alas talenan. Nah, di sini kita akan cincang bumbu ya. Di sini kita pertama-tama menggunakan 3 siung bawang putih. Nah, ini kita iris-iris tipis, kemudian kita cincang atau kita potong kecil-kecil seperti kita akan membuat minyak bawang. Oke, ini udah selesai. Selanjutnya saya juga menggunakan bawang bombay, satu buah yang ukuran lumayan sedang. Nah, untuk potongan bawang bombay ini kita sengaja memotongnya lebih besar ya teman-teman. Jadi belah dua, kemudian kita belah tiga, dan kemudian kita potong tiga lagi. Jadi nanti dia bentuknya tuh kayak dadu atau bentuk kotak. Oke, bawang bombaynya udah selesai. Kemudian di sini saya menggunakan cabai merah besar. Nah, kalau mau lebih enak atau lebih spesial, teman-teman bisa menggunakan paprika merah, tapi karena di sini nggak ada jual paprika, saya gunakan aja cabai merah besar. Nah, ini kalau bijinya mau kita buang boleh. Jadi ini cabai merah besar tuh nggak pedas ya teman-teman. Nah, ini kita belah jadi 4, jadi potongannya sama kayak tadi kita memotong bawang bombay, bentuknya kotak atau persegi 4, agar nanti dia lebih nampak ketika kita masak. Oke, ini udah selesai untuk cabai merah besarnya. Kemudian saya juga menggunakan cabai besar yang hijau atau cabai hijau besar, sama kita potong seperti cabai merah besar. Oke, ini udah selesai untuk topping dan juga dagingnya. Kita akan lanjut memasak. Kita masukkan sekitar 2 sendok makan mentega atau margarin. Nah, ini kita biarkan dulu sampai margarinnya meleleh. Kemudian barulah selanjutnya saya masukkan tadi cincangan bawang putih atau potongan bawang putih. Nah, ini kita tumis bawang putihnya sampai aromanya tuh tercium harum dan sedikit layu ya bawang putihnya. Oke, ini bawang putihnya udah harum banget. Barulah selanjutnya saya masukkan tadi daging yang udah kita marinasi dengan kecap dan juga masako sapi. Nah, ini aromanya makin harum ya teman-teman. Nah, ini dagingnya kita masak atau kita tumis sampai warnanya itu benar-benar berubah kecoklatan, udah nggak ada merahnya lagi. Nah, ini udah kecoklatan seperti ini, barulah selanjutnya saya akan tambahkan air. Nah, ini adalah proses pengempukan ya teman-teman. Nah, untuk takaran airnya nanti disesuaikan dengan takaran dagingnya. Jadi pastikan ketika kita menambahkan air, semua potongan daging itu bisa tenggelam atau dia semuanya terkena air seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan tutup. Nah, di sini kita akan masak dulu dagingnya, nggak usah dibuka-buka tutupnya. Kita boleh menggunakan metode Umi Yasmin. Nah, ini ya.
Udah sekitar berapa menit saya masak. Jadi tadi saya menggunakan metode Umi Yasmin. Pertama-tama kita rebus dulu 5-7 menit dengan api besar, kemudian kita matikan api kompornya. Kita diamkan selama 15 menit. Setelah itu kita hidupkan lagi api kompornya sampai airnya sisa sedikit, atau sekitar 5-7 menit juga. Jadi 5 menit perebusan, kemudian matikan api kompor, diamkan selama 15 menit, kemudian kita hidupkan lagi sampai airnya sisa sedikit seperti ini. Nah, ini dijamin dagingnya udah empuk banget dan rasanya juga udah gurih. Barulah selanjutnya saya masukkan tadi potongan bawang bombay, kemudian potongan cabai merah besar dan juga cabai hijau besar. Nah, ini kita aduk. Nah, pastikan juga semua potongan bawang bombay, cabai merah besar dan juga cabai hijau besar itu juga terkena dengan sisa air rebusan daging tadi ya. Nah, ini aromanya masya Allah udah harum banget. Nah, ini teman-teman bisa lihat airnya itu masih encer, jadi dia ada air tapi dia nggak ngental ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan tambahkan saori saus lada hitam. Tapi kalau teman-teman sulit menemukannya, bisa menggantikan dengan butiran atau bubuk dari lada hitam ya. Cuman ini lebih enak kalau kita menggunakan yang saus. Nah, di sini saya menambahkan kurang lebih 3 sendok makan. Nah, ini airnya juga masih ada ya, air dari kuah dagingnya tadi ketika kita rebus. Selanjutnya di sini kita masak dulu agar saori saus lada hitamnya itu benar-benar meresap ke setiap potongan daging dan juga semua topping yang tadi udah kita tambahkan. Dan ini nggak saya tambahin garam atau penyedap rasa lagi ya. Gula juga nggak saya tambahin karena ini udah rasanya cukup manis karena tadi kita udah kasih saat marinasi dengan kecap. Nah, asinnya juga nggak perlu ditambah lagi, tadi kita udah cukup tambahkan satu bungkus sako sapi saat marinasi. Nah, karena ini kuahnya itu masih encer ya teman-teman, kita akan kentalkan. Nah, ini saya juga rasa. Nah, ini rasanya udah enak banget. Nah, untuk mengentalkannya saya menggunakan tepung maizena sebanyak 1 sendok teh, kemudian saya tambahkan air. Nah, barulah kita campurkan di masakan kita. Nah, ini fungsi dari air maizena tadi, tepung maizena, untuk mengentalkan kuahnya. Nah, ini bisa dilihat ya, jadi lebih kental dan ini udah matang. Sekarang siap untuk kita salin ke piring sajian. Ini masya Allah aromanya harum banget. Jadi daging itu tanpa kita kasih santan, tanpa direndang juga tetap enak kok kalau kita masak seperti ini. Nah, ini namanya daging sapi lada hitam ya teman-teman. Ini masakan ala restoran, rasanya dijamin enak banget, rasanya gurih, kemudian dagingnya juga empuk. Dimakan pakai nasi hangat, masya Allah ini enak banget. Buat teman-teman di rumah, jangan lupa cobain ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Salam dari saya, Nadara Fika TV, bisnis ibu rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.